Membahas soal PBDB, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Gedung DPRD Kota Jambi Kamis 20 Juni 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menerima secara langsung para anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di ruang B DPRD Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi, menerima secara langsung para ketua, wakil, dan anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di mana dalam pertemuan tersebut dikatakan Waka DPRD Kota Jambi, banyak hal yang dibahas, salah satunya mengenai penerimaan PBDB sekolah nantinya. Ya, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Juni, kami menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tubaba. Lengkap, 30 orang, beserta sekwan dan para kabaknya. Pada prinsipnya, mereka sharing pendapat, ya masalah, terutama masalah kegiatan DPRD ini. Yang pertama tadi, masalah RPJPD. Mereka sudah masuk, kita belum. Kemudian juga, LKPD tahun 2023, maka pembahasan juga kita hari ini insya Allah akan selesai dan siang nanti akan paripurna. Oh, kalau yang mereka Sandi, JEK TV, melaporkan.